Cywar langsung diberikan oleh Kapten Belanda Virgil van Dijk kepada Kapten Tim Tenggo Argentina Lionel Messi jelang pertemuannya di babak perempat final Piala Dunia 2022. Seperti kita ketahui, laga Argentina kontra Belanda akan berlangsung pada Jumat 9 Desember 2022 di Education City Stadium Qatar. Jelang laga, Kapten Belanda Virgil van Dijk angkat bicara terkait dengan banyaknya pertanyaan kemungkinan seorang Lionel Messi akan membahayakan lini belakang dari Belanda. Dengan kata-kata ketus, seorang Virgil van Dijk mengatakan bahwasanya laga Belanda kontra Argentina bukan hanya tentang laga antara dirinya dan juga Lionel Messi, melainkan sama halnya seperti laga-laga lainnya, yakni laga antar kedua negara, yakni Belanda dan juga Argentina. Meski begitu, Virgil van Dijk juga tak menampik bahwasanya Argentina tampil fantastik di bawah asuhan Scaloni dan juga di bawah komando dari seorang Lionel Messi. Meski begitu, Virgil van Dijk tetap yakin bahwasanya Belanda dapat menumpaskan perlawanan Argentina dan mengubur mimpi Lionel Messi yang sempat akan terwujud pada Piala Dunia 2014 sebelum akhirnya dikandaskan oleh Jerman dengan skor tipis 1-0. Nah, pasti kita nantikan ya, akankah Belanda benar adanya menumbangkan Lionel Messi dan kawan-kawan di babak perempat final Piala Dunia 2022?